Pemirsa, jelang perayaan Waisak yang akan dipusatkan di kawasan Candi Borobudur, sejumlah persiapan terus dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh petugas Balai Konservasi Borobudur yang membersihkan bangunan Candi Borobudur dan menata kawasan sekitarnya. Sejumlah petugas Balai Konservasi Candi Borobudur terus membersihkan struktur bangunan Candi Borobudur untuk menyambut perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang akan dipusatkan di Candi Agung Borobudur pada hari Jumat. Bagian-bagian dan sisi bangunan Candi Borobudur disemprot dengan menggunakan air oleh sejumlah petugas untuk menghilangkan debu yang menempel pada bebatuan Candi Borobudur. Selain itu, pada halaman Candi Borobudur juga dilakukan penataan terhadap tanaman-tanaman untuk menambah keindahan bangunan yang masuk dalam World Heritage tersebut. Mengangkat tema aktualisasi ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari, perayaan Waisak di kawasan Candi Agung Borobudur akan dimulai pada 30 Mei mendatang.